Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbal. Menunjukkan bahwa ilmu ini bermanfaat. Makanya kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf. Bahwa ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang kita minta kepada Allah setiap hari, ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan juga Tirmidzi meriwayatkan. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu kalam tidak bermanfaat. Ilmu sihir, ilmu dukun tidak bermanfaat. Ilmu filsafat dan yang lain yang disebutkan oleh para ulama, banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, ilmu ini antum perhatikan bahwa ilmu yang kita tuntut, ilmu syar'i, merupakan nikmat. Antum alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan hidayah taufik untuk talabul ilmi. Jadi bukan hanya dalam daurah ini kita nuntut ilmu, terus setelah daurah ini terus kita talabul ilmi, cari guru-guru atau ustaz yang mengajarkan Quran wa sunnah la fahmi salaf. Jangan cari yang lainnya, jangan belajar kepada ahlul bidah, jangan cari guru-guru yang mengajarkan Quran wa sunnah la fahmi salaf. Belajar kepada mereka, belajar kitab, dari satu kitab ke kitab yang lain sampai selesai, dan berusaha untuk memahami dan mengamalkannya sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarlah kalian, kalau kalian sudah selesai belajar, amalkan, amalkan. Jadi ilmu untuk diamalkan.